Kamu ngapain? Masih Allah. Oh, cari pembelaan. Ini juga ikut campur, ngapain ini siapa? Gak usah gitu bang, siapa? Kantor ntar. Loh, kantor apa bang? Apa hubungan? Emang abangnya siapa? Terseret kamu. Kenapa? Mas, astagfirullah, berlebihan loh. Winda. Hah? Winda. Winda siapa? Ya, Will Wayu. Hahaha, gak bisa ngomong kali ini. Sorry. Kita duduk sini ya. Pak, permisi ya, Pak. Bentar ya, kan, cantik. Ya, lagi capek banget, baru pulang dari kafe nih. Ya, capek di kafe tadi. Hampir pecah hatiku nih. Tadi kafe sepi ya. Sepi kerja. Hujan. Ini cuma ada. Enak. Di sini ramai nih. Kak. Berbalas. Halo. Sekarang kenalan. Nah, saya mau kenalan sama cewek. Halo Mbak. Ya. Atau Om. Om dah. Asal om kayak gitu, bro, orang cewek. Mana tahu. Kak, boleh kenalan enggak? Tutup dan enggak tahu. Hei, Om. Om, Mbak, ini dipanggil sama temanku ini. Dijawab dong, enggak dihargai banget sih. Kenalan dong. Ya, kenapa, Mas? Kenalan. Bang, ini temannya atau siapa, Bang? Bukan kenapa, nyumpah-nyumpah, Bang. Hah? Kenapa nyumpah sama cewek? Nyumpah. Apa? Ini kan? Gak boleh gitu, Sam. Ada yang bilang anjing. Ada, Bang. Ada yang bilang kasar pernah sama perempuan? Siapa yang bilang anjing? Gak ada, Bang. Saya cuma minta kenalan sama dia. Apa, Bang? Kasar sama perempuan, baru kenal. Hah? Kalau kenal-kenal aja, gak boleh kayak gitu sama perempuan? Ya, ini temanmu, bukan? Temanmu atau siapa, Bang? Bukan. Kesehatan aja, Bang. Duduk aja, Bang. Orang kan kita numpang di sini orang mau kenalan. Kita mau kenalan sama dia. Kita boleh gitu, Bang. Emang abang siapa gitu. Kita harus menjaga saling menjaga sama saudara kita, sama muslim, apalagi muslimah kita. Ya tahu, Bang. Cuman kan saya cuma pengen kenalan sama dia. Kenalan tapi namanya kasar. Tapi tahu batasan kan, Mas. Apalagi kan kita bukan. Bang, duduk aja, Bang. Santai, Bang. Udah duduk, ngapain berdiri. Saya mau kenalan, enggak boleh gitu, Bang. Apa nyumpah-nyumpah gitu? Kapan kita nyumpah ya, bro? Ya. Tadi. Boleh gitu. Mungkin dia salah denger ya. Ini belum. Ini bukunya dikorek-korek. Nyumpah-nyumpah sama perempuan lagi. Wah, kita mau kenalan ya, Kak, ya. Kan dia enggak mau. Enggak. Hey. Jangan paksa perempuan. Mbak. Kalau enggak dia mau. Kita ini niat baik sih kenalan, ya, sombongnya. Ya kenalan aja. Kenalan sendirian di sini. Abangnya yang berdua ini siapanya juga. Masih bercampur. Bang, dia enggak mau. Karena abang ini ikut campur, makanya dia nggak mau usahinnya. Ya bro ya. Emang kalian mau ngapain sih? Bela dia, kan. Tapi bukan urusan mereka. Tapi kan aku nggak mau kenalan, kita membela Mas. Dia karena kita sesama manusia. Oi. Eh, Pani? Gimana? Ada? Ini, Pan, coba kita tadi mau kenalan sama cewek ini kan. Tapi kan bukan marahin ini, dituduh. Iya, lebay banget sih enggak mau kenal-kenalan. Bilang aja dalam hati lo mau kan. Iya. Enggak apa-apa sih, cuma enggak jaga diri saya aja. Juga marah-marah.
Tapi masa berlebihan? Ya, sama. Nah, kan itu bukan urusan kalian, itu kan urusannya dia. Dia juga belum kenal sama orang. Ini bukan temennya. Padahal dia duduk sana, orang kita enggak gangguin dia. Dia malah tiba-tiba gangguin ini. Tapi kakaknya enggak boleh kan boleh gitu, Bang. Mbaknya enggak usah aku enggak. Enggak usah kasih sama perempuan. Banget sih, Kak. Masalahnya kan HP saya sampai jatuh loh juga tadi. Yo, salah-salah tadi. Salah kita. Jatuh, makanya jatuh. Mau charper, kan? Mas tadi datang ngagetin. Biasa kalau mencar kenalan, Mas. Ya, saya kira juga ini Winda tadi kan, makanya kita ngagetin gitu. Mas dari awal itu gini, Bang. Udahlah, cari yang lain aja deh, cewek masih banyak. Oh, tadi udah sana, pergi sana. Usah ke sana. Oh, gini, gini. Mungkin dia mau kenalan sama cewek ini. Oh iya, kalau kita mau kenalan dari tadi, kita kenalan. Iya, kalau biasa, sama ngapangnya siapa. Ya udah, biasanya juga gak pakai nyolot kali. Iya. Lihat tuh besar kepala dia nih. Ini aku pulang duluan nih. Pulang. Paling males nih kayak gini-gini. Oh, iya. Kita pulang dulu ya. Yaudah, ya, besok ketemu lagi ya. Oke, oke. So, makasih, Pak. Oke. Okay. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salah, Paknya tuh sering dia bela. Dia bela tahu besar sama orang dia teman kita. Iya, ngapain dia bela kalian? Kamu tahu isinya. Belum tahu kalian lihat dari luarnya aja belum tahu isi hatinya itu mungkin dia lebih jelek kelakuannya. Duduk aja, Bang. Nanti apa sih? Ngapain diberi-diri kayak gini orang kita santai duduk dari tadi? Abangnya siapa emang? Ya kan kita boleh kasar gitu, Bang. Enggak usah main keras. Tapi kakaknya udah mereka juga sampai terganggu loh sama kakaknya. Kamu ngapain? Masih Om. Oh, cari pembelaan. Ya, abangnya juga ikut campur ngapain ini siapa? Enggak usah gitu, Bang. Siapa? Kantor ntar. Loh, kantor apa, Bang? Apa hubungannya? Emang abangnya siapa? Terseret tuh. Ini saya. Dia malah main-main. Iya. Oh, kamu yang main-main. Saya kita takut. Enggak tahu gue, Bro. Cari mati loh di sini. Gimana? Kasar lagi nyumpah-nyumpah sini sama cek. Enggak usah kasar sama perempuan. Kenalan dia sih kenalan. Jangan kenalan ayo, Pak. Enggak mau, enggak sih. Oh, kenalan aja enggak mau. Kalau enggak mau ya tinggal, enggak terpaksa. Parah, ribet bro urusan sama orang kayak gini. Sudah kalau ribet kan bilang angkot hidup tuh mudah, kalian yang suka ribetin hidup. Ya. Ada. Kamu ini. Astagfirullah. Gak apa-apa, gak beneran ya udah. Biarin orang-orang kayak gitu biasa suka. Maaf ya, ya Allah. Udah kayak duduk aja deh. Duduk aja kembali. Ya Allah. Kenapa mau tolongin saya, Kak? Kan saya orang asing gitu. Ya kan nama kita harus saling peduli sama-sama manusia. Oh, gitu. Sama-sama muslim. Alhamdulillah. Gitu sih. Saya kira udah kan banyak juga gitu kita lihat orang-orang sekitar itu banyak banget yang membutuhkan sekarang, tapi banyak juga di sekitar kita itu yang pura-pura buta, pura-pura tuli gitu. Tapi alhamdulillah kakaknya masih ada rasa hati nurani gitu, alhamdulillah. Kakak kan cewek, gak boleh diganggu kayak gitu, apalagi dikasarin sampai segitunya. Udah. Kalau kita kenalan kan pasti biasa. Iya, karena itu hal umum banyak banget kayak gitu kan, cara-cara yang kayak gitu sekarang, apalagi perempuan, makanya banyak banget perempuan-perempuan sekarang menjadi korban-korban kekerasan itu ya, seperti di berita-berita sekarang banyak banget kayak gitu makanya. Dan kita sebagai orang yang di sekitarnya kadang kita nggak peduli, kadang pura-pura buta kepada saudara atau saudari kita yang sedang membutuhkan. Harus saling tolong-menolong lah sama. Alhamdulillah kakaknya pertahanin kayak gini gitu, semoga tetap terus kayak gini ke depannya. Gimana sih pendapat kakak terhadap banyak banget sih cowok-cowok kayak gitu kadang kan suka banget ganggu-ganggu cewek tuh banyak banget. Nakal wajar, kita manusia biasa, tapi kan kita dalam Islam tuh punya adab, tata cara dan akhlak yang baik. Tapi kebanyakan sekarang cowok-cowok itu ngeganggu cewek tuh kadang sampai kelewatan batas, sampai nyentuh-nyentuh, kadang berlebihan banget gitu. Gimana tuh kak menurut kakak ya? Orang-orang pasti punya beda-beda gitu perilakunya, ada yang baik, ada yang jahat. Tapi dari setiap itu kita dapat pelajaran hidup dari apa yang kita lalui dari mereka. Dan karena setiap orang kita temui itu adalah guru kita, bisa kita ambil pelajaran-pelajaran hidup dari situ. Itu
kebetulan orang kehidupan. Tapi kakaknya di sini lagi ngapain kak? Lagi nongkrong atau? Oh, nggak ada kegiatan atau apa gitu? Sekarang abis duduk. Abis dari mana tadi? Abis dari nongkrong di sana kak. Oh, emang niatnya mau nongkrong ke sini? Ya, datang orang kayak gitu kak. Tadi sering nongkrong di sini ya kak ya? Iya. Oh, gitu. Kakaknya namanya siapa? Sofian. Sofian, kakaknya? Musa. Oh gitu, saya Filda. Gitu. Kakaknya sering sini? Dua? Nggak terus sering sih, kadang-kadang aja. Terus rumahnya di mana kak? Ya Penang. Oh, kakaknya muslim ya pasti ya? Iya muslim. Kayaknya sering-sering ikut-ikut majelis gitu deh. Kayak paham banget kayaknya deh. Kayak seputaran agama kayaknya paham banget. Ya, alhamdulillah. Paham. Punya ilmu masing-masing lah. Dari iya. Setiap orang punya ilmu tersendiri. Punya pemahaman masing-masing. Tapi sekali lagi saya ucapin terima kasih kak udah mau sama-sama kak udah bantu saya gitu padahal saya kan orang asing gitu tadi ya, saya kira kan. Apalagi kan saya bercadar banyak banget kan sering banget sekarang cadar itu selalu disangkut-pautkan dengan teroris banyak banget kan gitu. Saya takutnya kak ngira saya teroris gitu kan saya kiranya takut kayak gitu itu kayak. Seperti saya bilang tadi kak semua orang beda-beda semua orang beda-beda perilaku gitu walaupun nggak kelihatan. Misalnya kita dibilang teroris ini itu nggak biarin orang lain mengoceh sana sini, tapi kita tetaplah kita berbuat baik kepada orang itu walaupun orang itu berbuat jahat kepada kita. Gitu. Karena sekecil apapun kebaikan, meskipun sebesar sebiji zarah kan itu kan tetap dihitung. Iya. Tapi ngomong-ngomong nih kak udah malam, saya izin pergi dulu kak ya. Apa-apa, soalnya takut ada orang-orang yang jahat lagi. Ya, jadi kak ya. Tapi sekali lagi terima kasih ya, kak ya. Ya. Oke, mari kak, assalamualaikum.